Lili ternyata bayi Palestina, isu anak adopsi Nagita Raffi Ahmad tersibak gegara ini. Pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina jadi sorotan setelah diisukan mengadopsi anak bernama Lili. Bahkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mulai memperlihatkan Lili di postingannya. Namun muncul dugaan jika Lili merupakan anak dari Palestina. Adanya dugaan itu imbas komentar dari sosok ini dalam postingan Raffi Ahmad. Suami dari Aurel Hermansyah itu berkomentar jika memiliki impian yang serupa dan pernah disampaikannya kepada Aurel Hermansyah sebelum menikah. "Berkah AA, impianku dari sebelum nikah, ngomong sama Aurel," kata tulis Atta Halilintar dalam kolom komentar. Melihat itu, sejumlah netizen lantas menduga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina telah mengadopsi bayi perempuan dari Palestina. Penyebabnya netizen teringat keinginan Atta Halilintar adalah mengadopsi anak dari Palestina. Bahkan Atta Halilintar sempat menyampaikan kembali keinginannya itu ketika mengundang Bang Onim dalam podcastnya. Bang Onim merupakan aktivis kemanusiaan Indonesia yang lama tinggal di Palestina. Sayangnya Atta Halilintar belum bisa mewujudkan keinginannya itu karena belum diperbolehkan mengadopsi anak Palestina. "Sampai hari ini kita sudah hubungin ke sana itu, ternyata enggak boleh ya bang," ujar Atta Halilintar. Sementara Raffi buka suara soal kabar mengadopsi bayi perempuan bernama Lili itu. Meski tak menyebut detail dirinya mengadopsi, Raffi Ahmad berharap kehidupan Lili kedepannya jauh lebih baik. "Yang penting niatnya baik," kata Raffi Ahmad ditemui di kawasan Jakarta beberapa waktu lalu. "Mudah-mudahan bisa baiklah si Lili ini nasibnya," lanjutnya. Lebih lanjut, Raffi Ahmad mengatakan akan menceritakan kisah Lili ini dalam waktu dekat ini. "Lili, kita ceritain nanti kalau Lili," ujar ayah dua anak itu. Adapun kabar Raffi dan Nagita ingin mengadopsi anak perempuan berawal dari tayangan vlog di YouTube Rita Amelia. Dalam vlog tersebut, Raffi dan Nagita tiba di Bandung dan mencari bayi perempuan bernama Lili.